Kaliboro umpan tembak angkat lagi tembak. Mari kita saksikan kembali saudara-saudara berjuang tempat untuk skor sementara 2-1, 2 untuk MT dan 1 untuk Putra Cilawu. Bola dipegang dari MT nomor 6 saudara Cetik, terima, sedorkan ke tengah, dicokel saudara Cendi, angkat lagi. Sayang tidak bisa dikembalikan saudara-saudara, maka poin untuk MT 1-0. Masih saudara Cepi, terima umpan ke tengah, dipukul. Sayang pukulan dari saudara Sandi, menyentuh tangan pemain dari MT, maka pindah poin 1-1. Saudara Sandi, terima umpan ke tengah, dicocor saja saudara-saudara, maka poin pindah poin untuk MT 2-1. Masih MT, umpan tembak 2, pindah poin untuk Putra Cilawu 2-1. Masih Putra Cilawu, umpan tembak, pukul Sandi, poin lagi untuk Putra Cilawu 3-2. Saudara Yudi Putra Cilawu, terima libero, umpan tembak, dibiarkan begitu saja saudara-saudara, pindah poin untuk MT 3-1. MT umpan, sayang contekannya tidak masuk, poin lagi untuk MT 4-3. Masih MT umpan, angkat lagi tembak, maka poin lagi untuk MT 5-3. Masih MT umpan, pindah poin untuk Putra Cilawu 4-5. Putra Cilawu, terima umpan ke tengah, sayang penungannya keluar lapangan, pindah poin untuk MT 6-4. Saudara Yuri, terima umpan kecil saja, sayang keluar lapangan, poin lagi untuk MT 7-4. Umpan ke tengah, oh sayang melakukan pelanggaran, maka poin untuk MT 8-4. Saudara Yudi, umpan tembak 8 jatuh di tempat yang kosong, pindah poin lagi untuk Putra Cilawu 5-8. Saudara Sandi, sayang shotnya tidak masuk, pindah poin 9-5. Saudara Roy, terima pukul 8, angkat lagi, sedorkan ke tengah, umpan lagi, dikecil saja, tembak, angkat lagi. Apa yang terjadi saudara-saudara, pindah poin untuk Putra Cilawu 6-9. Putra Cilawu, umpan tembak, sangat keras pukulan dari saudara Rimba,
pindah poin untuk Putra Cilawu dan untuk MT 10-6. Saudara Hidya umpan ukur masuk pukulan saudara Sandi, pindah poin untuk Putra Cilawu 7-10. Putra Cilawu terima libero umpan. Poin lagi untuk Putra Cilawu 8-10. Masih Putra Cilawu. Sayang keluar lapangan, maka pindah poin untuk MT 11-8. Sudahlah Cepi. Umpan. Poin lagi untuk MT 12-8. Masih Cepi. Umpan ke tengah. Dipukul saudara-saudara, pindah poin untuk Putra Cilawu 9-12. Saudara Sandi terima umpan. Sayang melakukan pelanggaran, maka poin untuk Putra Cilawu 10-12. Masih Putra Cilawu. Sayang di luar lapangan, pindah poin untuk MT 13-10. Masih MT. Umpan. Pindah poin lagi untuk Putra Cilawu 11-13. Saudara Hidu. Umpan. Okum. Angkat ke tengah. Langsungkan saja. Umpan lagi. Ditator saja oleh saudara Raul, maka pindah poin untuk MT 14-11. MT terima umpan Sandi. Oko sedarkan ke tengah. Tembak saudara jauh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Poin lagi untuk MT 15-11. Masih MT. Umpan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pindah poin untuk Putra Cilawu 12-15. Masih Putra Cilawu. Umpan ke tengah. Sayang masuk, maka poin untuk MT 16-12. Dalam premier. Si MT saudara Yudi terima Sandi, angkat over 8. Di luar lapangan, maka pindah poin untuk Cilawu 13-16. Putra Cilawu poin bertambah untuk Cilawu 14-16. Masih Putra Cilawu. Sebarkan ke tengah. Angkat libero. Keluar lapangan. Poin bertambah 15-16. Masih Putra Cilawu. Umpan. Tembak tepi. Sayang keluar lapangan. Pindah poin 17-15. MT saudara Roy. Terima. Sayang penerimaannya kurang akurat. Poin 18-15. Masih saudara Roy. Terima umpan ke tengah. Tembak.
jatuh di tempat yang kosong, pindah poin untuk Saudara Cilawu 16-18. Saudara Cilawu terima libero, umpan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pindah poin 19-16. Masih ante. Umpan. Poin bertambah untuk ante 20-16. Tim mau dipinta oleh Putra Cilawu. Masih ante saudara Riga. Terima umpan. Pukul. Tidak masuk pukulan saudara-saudara. Poin bertambah 21-16. Masih ante. Umpan. Angkat lagi. Tidak bisa dikembalikan poin. Lagi untuk ante 22-16. Masih saudara Riga. Umpan, angkat, poin bertambah untuk MT 23-16. Umpan ke tengah, jatuh tempat yang kosong, pindah poin 17-23. Masih Putra Cilawu. Umpan. Poin 18-23. Hingga poin 24-18. Umpan. Pindah poin 19-24. Umpan. Dua lapangan. Poin bertambah menjadi 20-24. Jadwal hari Sabtu, besok libur hari Sabtu, Putra APRD akan berlaku dan Cilawu jam 14, main di jam kedua, Putri Subahati akan